beautiful day. We just wanna be up and away. We got what Marley always needs, a perfect summer symphony. So let's not waste a minute. Oke, sekarang aku lagi ada di Taman Nasional Komodo dan tepatnya ini adalah di Pulau Rinca. Jadi ini adalah salah satu pulau yang mesti kalian kunjungi kalau kalian pengen ngeliat komodo, yaitu animal yang paling mendunia asli Indonesia dan juga cuma ada di sini, guys. Nah, makanya nih, karena aku super excited banget pengen ngeliat makhluk purba kalanya nih, aku pingin ke official ticketingnya. Jadi kayak itu getaway-nya sebelum kita bisa ke semuanya gitu loh. Ini kayak entrance-nya namanya Loh Buaya. Di sini kita akan didampingi oleh satu orang ranger karena kita memasuki alam liar, guys. Oh iya guys, pengunjung akan diberikan 3 pilihan jalur trekking untuk melihat langsung komodo. Mulai dari short, medium, dan long track. Aku yang short track aja deh, yang ini nih. Tuh. Nah, terus Mas, kalau di sini apa sih yang nggak boleh dilakuin sama yang boleh dilakuin? Ya, jadi yang tidak boleh dilakuin oleh pengunjung, yang pertama itu dalam perjalanan tidak bisa pisah dari komodo, bisa jaga jarak dari komodo. Karena komodo agresif sekali. Kalau kesini udah pasti nggak sih kita ngelihat komodo gitu? Ya, itu tergantung dari keberuntungan kita. Nah, itu tuh anak komodo. Mas, kalau yang anak komodo ini bisa apa di atas pohon gitu ya tinggalnya? Dia tuh bisa bertahan hidup di atas pohon. Ya, dan kecepatan dia berlari juga sangat kencang. Bau bangkai atau bau sesuatu, dia akan bisa menciumnya. Karena pendeteksi penciuman ini sangat tajam sekali, kurang lebih 5 km ya. Jadi dia mencium itu selain menggunakan hidung, menggunakan lidah. Nah, ini makanya tips nih, tips guys, buat kalian cewek-cewek harus make sure banget lagi gak datang bulan. Karena mereka tuh suka banget wangi bangkai, wangi darah. Jadi untuk lebih safe aja gitu. Dan gak boleh sendiri-sendiri. Saya kapten di kapal penerang Malaysia. Aduh, salah dong saya ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, aduh, maaf ya kapten ya. Abis kapalnya keren banget. Aku emang sengaja pingin kesini gitu, karena di sini kan spot sunsetnya dimanapun bisa ngeliat ya. Jadi kan lebih kece kalau misalnya aku coba ngeliat sunset sambil di kapal Finisi gitu kan. Nah, tapi daripada kita bengong-bengong, aku boleh nggak sih nunggunya sambil makan gitu? Boleh, boleh. Kita siapkan buat di belakang. Wah, asik. Perjalanan ke Labuan Bajo masih lanjut, guys. Kali ini Farah merasakan berada di kapal pinisi. Beh, ini bukan sembarang pinisi, guys. Di tiap ruang tersedia fasilitas lengkap ala hotel bintang 5. Biar makin cihuy perjalanannya, Farah akan ikutan masak bersama chef di pinisi. Belum pernah kan? Hai Chef. Halo. Iya, ini dengan Farah. Halo dengan Raya. Chef, ceritain dong mau masak apaan ini? Kebetulan hari ini saya mau masak nasi bihun. Oke, kita ngomongin soal bumbunya. Bumbunya ada apa aja? Bumbunya kita pakai bumbu kuning. Oke. Nah, bumbu kuning ini paduan dari bawang putih dan kemiri. Bumbu gitu. Merah nih. Bumbu merah ini dari cabai, bawang putih, kemiri, dan serai juga. Terus gue juga pakai abon sapi, nanti dicampur di nasinya. Oh, oke. Dan juga daun jeruk. Lihat aja, itu jadinya seperti apa. Ajarin dong. Siap, ayo silakan kita mulai. Dadah!
Salah satu keuntungan BRI World Access, kamu dapat menukarkan poin kartu kredit BRI dengan mileage conversion 2 kali lebih banyak dengan menghubungi call center BRI 14017 atau 15000017. Terima kasih, Chef. Wah, senang banget perjalananku hari ini di Labuan Bajo.